Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya berada di bengkel Astra Daihatsu Pekanbaru, yang mana saya akan ketemu dengan Bapak Riko Ramadan, yaitu dia mekanik dari Astra Daihatsu Pekanbaru. Di sini saya akan berkonsultasi dengan dia, yaitu cara mengubah garis pada layar tip saat mundur di mobil Terios tipe X Deluxe, sehingga pada saat mundur itu kita tidak ragu. Tapi sebelum saya melakukan review kunjungan saya ini, maka saya sangat menunggu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua. Semoga dengan adanya like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua, EWP channel 05 ini lebih berkembang dan lebih maju lagi. Ayo teman-teman, ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Selamat pagi sahabat. Iya. Saya Riko Ramadan, mekanik Astra Daihatsu Pekanbaru. Oke sahabat Daihatsu, kali ini kita akan menunjukkan cara mengubah garis pada saat kita mundur di layar tap sahabat Daihatsu. Berikut cara menghilangkan salah satu garis pada saat mundur di layar tap. Biasanya sahabat Daihatsu menemukan pada layar tapnya pada saat mundur ada dua buah garis pada saat mundur, saat yang ini yang kotak sama yang garis di bawahnya, dan ini sangat mengganggu pada saat melakukan mundur. Dan cara menghilangkan salah satu garis agar enak dilihat pada saat kita mundur, sahabat Daihatsu bisa menghapus salah satu garisnya dengan cara pertama klik menu, keluar ikon yang seperti yang di atas, pilih setup, terus pilih kamera. Nah, di sini parking width lensnya dalam posisi on. Jadi kita akan mengubah parking width lensnya ke off. Terus kita back lagi ke menu. Nah. Dan kita akan mengetesnya. Kita masukin gigi mundur dan garisnya tinggal satu, dan ini lebih enak dilihat pada saat kita melakukan mundur. Oke, sekian dari saya. Semangat pagi sahabat.